Baik, untuk lagu pertama, track pertama dalam album saya, kalau ada yang dah ada CD, anda boleh tengok, especially komposer kita. Okay, track pertama dalam album saya, Symmetry City, adalah lagu ciptaan Aubrey Suito. Apa kata kalau kita berikan tepukan pada sifu saya, Aubrey Suito? Komposer Aubrey Suito, lyricist Ed Samad. Abang Ed Samad, terima kasih. Dan producer tak lain tak bukan Aubrey Suito sendiri. Lagu Bersanda Cinta ni memang sebagai tanda terima kasih saya kepada insan yang banyak menyumbang kejayaan di sebalik kejayaan saya. Sebab itu kalau tengok video klip tadi, dia menceritakan terima kasih saya kepada semua insan yang terbaik dalam hidup saya. Dengarkan lagu Bersandar Cinta. Lagu ciptaan Siti Nurhaliza. Kerana dah lama sebenarnya saya tak cipta lagu, tetapi untuk album ni saya rasa tak boleh, saya mesti kena cipta lagu sebagai kenangan. Dan lagu ni sebenarnya saya cipta dengan keadaan yang cepat. Masa tu saya tengah tunggu menantu saya nak bersalin dekat hospital. Dalam ward saya pilih, saya dapat melodi ni. Dan liriknya pula saya tulis waktu dalam studio, masa nak rakam. So lagu ini saya bergandengan dengan Joe Flizzo dan produced by Z1. Kita berikan tepukan kepada Z1, terima kasih. Lagu berjudul Penghiburku. Maksudnya peminat-peminat saya ini adalah penghibur saya. Sebab itu saya pilih tajuk ini. Dengarkan ya lagu ini, City Zoners. Hari ke hari di kau tak pernah jemu, waktu berganti tetap setia padaku. Teguhnya kita tiada berbeza, dalam suka walau dalam duka terdengar-dengar sorak suaramu itu bergetar-getar. Lagu ketiga dalam album Symmetry City
merupakan pencipta yang pertama kali saya bekerjasama dengan beliau, Amirah Ali namanya, dan lirik oleh Sulu Sarawak. Hai Sulu Sarawak. Okay, terima kasih. Dan produced by Jenny Chin. Jenny, terima kasih sudi hadir. Walaupun saya tahu anda busy dengan tour di luar negara, sudi hadir di Pelancaran City. Lagu ni sangat istimewa, mendayu-dayu dan sangat romantik. Lagu berjudul Ikrar Cinta. Especially bagi mereka, iaitu peminat saya. Okay, lagu pencipta yang saya juga baru bekerjasama dengan beliau dari Indonesia. Lagu Segala Perasaan, ciptaan Ivan Lahardika, produced by Mujahid Abdul Wahab. Jom kita nyanyi sama-sama Segala Perasaan. Ooh.
Terima kasih. Nak dengar penuh kena beli album. Okey. Track nombor 5 dalam album saya, Symmetry City, merupakan lagu daripada seorang komposer yang saya memang teringin nak nyanyikan lagu di dalam album. Seorang yang lebih kepada lagu-lagu kerohanian. Jadi bila dibagi lagu ni, saya terus jatuh cinta, saya terus nak lagu ni. Lagu berjudul Aku Bukan Malaikat. Memang lirik dia menyentuh perasaan, khususnya bagi kaum wanita. Okey, kaum wanita semua dengar ya. Ciptaan Opik, lirik oleh Dian, dan yang membantu saya dalam merakamkan lagu ni adalah Abang Yasin Sulaiman. Kita berikan tepukan kepada Abang Yasin. Terima kasih banyak. Okey, Aku Bukan Malaikat. Aubrey Suito. Saya lihat lagu ni memang sweet sangat. Manis saja. Tajuk dia pun Manis Terindah. So Aubrey Suito, lyric says Ed Samad sekali lagi, terima kasih bang. Dan produced oleh Aubrey Suito sendiri. Okay, dengarkan lagu judul Manis Terindah. Apakah
ke track 7. Macam mana, penat tak? Penat dengar, saya penat menyanyi. Okay. Track ke 7 merupakan duet saya sebenarnya bersama dengan Judika. Judika dan ia lagu yang indah juga. Penciptaan kedua daripada Ivan Lahardika, produced by Mujahid. Lagu berjudul Kisah Ku Ingin, Ku Inginkan. Okey, dengarkan lagu ini. Abang Yasin juga jaga kan? Produced by Adi Govinda dan juga Gigi Govinda. Lagu berjudul Tak Perlu Ragu. Okey, lagu yang saya rasa akan menjadi antara lagu hits juga dalam album ni. Yeah. Tutup matamu, bayangkan aku, apakah ada cinta seperti diriku? Tak bakal ada firasat berkata, aku berani membuktikan dengan cinta aku tercipta. Produce oleh Abang Firdaus Mahmud. Okey, lagu ni saya pilih kerana dia ada
dia ada sikit touch dia macam arwah Abandi dulu. Saya selalu teringatkan dia. Dan juga, okay, lagu ni sangat mencabar vokal saya kerana dia punya verse tu sangat-sangat rendah dan dia punya chorus tu memerlukan saya pernafasan yang sangat panjang kerana dia punya perkataan tu panjang lah Bang Waris. Tapi saya cuba, ngeri juga tapi okay, insyaAllah. Dengarkan lagu Kau Takdirku. Saya pilih lagu ni sebab ada style apa maksud tu? Style yang anak-anak muda. Walaupun saya tak berapa nak muda, saya kena bagi jiwa juga lagu untuk anak-anak muda yang merupakan peminat-peminat saya ni. Jadi komposer dan lyricist, kita berikan tepukan kepada Syed Mursyid. Syed Mursyid juga merupakan artis Universal Music. Okay, congratulations untuk lagu ni. Bagi satu benda yang berbeza untuk album Kak Iti. Okey, lagu berjudul Hiasi Duniaku dan produced by Ziwan. Okey, jom.